nara aku manfiti mari nak aku kata ta ada kontrol itu ada juga apa cerita ay ada cerita nak juga emi mang itu manfiti kita itu juga emi aku sudah pernah buat juga dengan jalan yang lain lah bila aku suka tu bila aku kami gitu ay itu ada saya tu cuma kalau aku punya bantu itu lebih dulu. Bapak mungkin bisa jelaskan ini mau dilakukan apa ini, Bapak? Memang ini kan salah termasuk bagian dari adat juga. Ya. Kebetulan mamanya Nathan ini yang posisi di kota, mamanya kan sudah meninggal. Mamanya Nathan siapa Nathan ini? Yang ini, yang korban ini. Korban ini masuk rohnya ke keluarganya di kota. Dia bilang harus cari ayam putih untuk buat adat sakram. Memang seperti itulah arahannya. Ini ngomong roh ini harus buat keluarganya di sana. Iya, keluarganya di sana. Yang memasukkan roh. Nah, yang memasukkan roh harus bikin acara adat di situ dengan ayam putih supaya dia harus panggil melalui adat ini, acara itu kita panggil rohnya korban untuk kembali ke sini. Dan tahapannya seperti apa ini? Tahapannya seperti apa? Adat ini, ritual adat ini tahapannya seperti apa ini? Itu tadi tahapannya kita kan melalui cerita yang informasi dari dari kota bahwa harus
buat adat itu di tempat kejadian, katanya mereka bawa di batu itu. Oh, jadi Pak mereka mau ke sana, ke tempat itu. Disembunyikan oleh roh di sana gitu. Ada makhluk di sana yang sembunyikan dia. Katanya seperti itu. Kita juga berdasarkan yang informasi dari kampung sana. Iya, informasi berdasarkan informasi. Ada roh yang sembunyikan korban ini. Dia taruh itu. Ini kena busi kan ditek itu. Frans. Bapak nama siapa? Frans Dugis. Frans? Frans Dugis. Dugis? Ya. D-U-G-I-S? Iya. Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Iya. Umur bisa itu? Pak, 50.